Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi ya dengan saya Kang Asep di channel Sayur ya, Sayur Kehek. Kali ini kita di Pasar Induk Caringin ya. Untuk meliput harga-harga ya sambil belanja barang untuk dijual besok. Ya, untuk selanjutnya kita akan informasikan ya tentang harga-harga hari ini di Pasar Induk Caringin ya. Soalnya kan tiap hari beda-beda ya. Nah, ini untuk hari ini di kios Rawit Mandiri nih, kios Pak Haji Uman. Kios. Naik deui, Bos. Oh, ayeuna 3 limun ti dieuna. Ini mah rek nyen nu panjang rek 15 menit rek nyase eta mah. Rek nyen video 15 menit dah kalem we. Mau ponok-ponok kagok. Seberapa bos? Jumat ada kenaikan sedikit. Tuh. Naik lagi nya. Kira turun deui luka. Kosongnya. Era. Seberapa ada kita buka hutang eh. Kemarin sudah ke hutang kan? Ulah pemali doraka hargana naik sekarang. Kalau yang isuk ek jangan 15 menit ya mereka nyase ek nyantai. Ah, anak buah Linbad. Kira orang dia lah. Untuk bawang merah ada kenaikan ya, ada kenaikan kemarin di bawah 20 ya, sampai 17.000 per kilo tuh bawang sukomoro. Untuk hari ini angkanya 20.000 di sananya, jadi di besar ini. Tomat juga murah, ada yang 3.000, ada yang 4.000, tergantung besar kecilnya. Kalau timun, nah untuk timun ini harganya sekarang macam-macam ya. Ada yang 6.000, ada yang jeleknya 5.000, tapi kalau yang supernya 6.000 ya. Kalau untuk cikur ini, 5 aja murah 5. Ini salam kunyit. Tilu. Sereh sabar sereh ya. Lain murah na mana berapa? Iya 8.000 ya. Ah iya bae lah. Ah iya mah 3 kilo wae syarat. Oh jeruk setengah. Iya karena iya yang karena YouTube. Karena YouTube. Nah, kalau untuk pasarannya daun jeruk di Bandung itu 25 sekilo daun jeruk. Untuk sereh itu ada macam-macam, ada yang 10.000, ada yang 8.000, tergantung bagus enggaknya kalau untuk daun sereh. Kalau untuk kencur 15, laja juga macam-macam, ada yang 8, ada yang 7. Kalau jengkol itu jengkol yang biasa tuh yang 16, ada yang 18 ya jengkol. Terus laja murah sekitar laja murah sekitar 5 kilo weh. Laja murah. Eh tahu bonan ya, Bos. Kalau daun salam sih murah ya, 3 ikat tuh 5.000. Jadi 15 ikat kecil tuh 5.000. Kalau untuk daun salam. Ya, semenit-menitnya nambahan waktu. Nah kalau ini sawi putih itu murah ya, ada yang 1.800, ada yang 1.400, tergantung kualitas. Kalau yang bagusnya 1.800 untuk di Pasar Induk Caringin. Ini jengkol yang bagusnya 20.000 dari sananya, dari Pasar Induk Caringinnya. Itu kalau untuk jengkol ya. Kalau ini nih belanjanya, kalau belanja sedikit ya pakai motor aja, soalnya kalau pakai mobil itu nanggung sedikit, kurang dari sekitar setengah mah bisa lah dibawa kan motor juga. Kalau pakai ke orangnya itu burko ya,
kemarin beli terakhir tadi angka 8.000, gak tahu hari ini. Ya, itu harga kemarin 8.000. Ya mungkin beginilah kalau situasi di Pasar Induk Caringin di malam-malam hari, di malam hari ya. Untuk hari ini tanggal 26 Agustus 2022 ya. Nah, ini tomat sekedar sedang murah nih sekarang. Dijual di pasar kecil juga 8.000, kalau di Bandungnya ya antara 4, ada yang 3 juga ada. Kalau tomat sih lagi murah. Ini ya pemandangan Pasar Induk Caringin. Nah, ini tomat nih yang lagi murah. Ini blok E1 yang belah. Ya, dan inilah sawi putih ya. Sawi putih yang lagi murah ya. Yang lagi murah. Dijual di pasar kecilnya antara 6.000. Bahkan ada juga sih yang 5.000. Nah, di pasar induknya itu 1.800. Ada yang juga 14, tergantung bagus enggaknya. Nah, dan untuk barang kedua yang lagi murah itu adalah jengkol. Jengkol kan kalau lagi mahal itu sampai 80 sekilo, sampai 70 sekilo. Nah, untuk sekarang itu murah banget. Itu harganya dijual eceran juga, ada yang super yang bagus itu yang sangat bagus sampai hanya 30 aja. Dan yang ukuran sedang ya, sedang enggak terlalu besar gitu. Kalau yang ukuran sedang kan dijualnya di pasar kecil itu 28.000. 28 ya, dari sananya itu antara 18. Nah, 18. Kadang ada yang kurang juga gitu ya. Nah, kalau untuk bawang merah ya, ini bawang merah sukomoro ya. Kalau untuk bawang merah sukomoro itu kemarin di Pasar Induk Caringin sampai jatuh di angka 18, ada juga yang 17. Tapi untuk malam ini ya, tanggal 26 Agustus tahun 2022, ini ada kenaikan lagi. Yang kecil itu nyampe 20 lah, 20 dari Pasar Induk Caringinnya ya, untuk bawang sukomoro. Karena kalau untuk bawang berbesnya sekarang udah 24 ya, 24. Yang asalnya 28.000 bawang berbesnya sekarang 24 sekilo. Nah, kalau untuk yang semacam kunyit, laja, kencur itu tidak ada kenaikan, masih tetap ya. Nah, sekarang belanjanya udah selesai dan sekarang di perjalanan pulang. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya, dan bila mana video ini ada manfaatnya, silahkan di-share ke teman-teman atau ke saudara-saudara semuanya untuk mengetahui perkembangan harga-harga terkini dari Pasar Induk Caringin, Bandung. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya ya. Dan ini saya di perjalanan, ini di lokasi buah-buahan menuju perjalanan pulang ke arah lebih panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.